Yang sempat saya albumkan, mm -mm. album katrok itu, ya. Oke, okay. itu saporaki, oh. gitu, saporaki, itu, okay. termasuk ciptaan saya. Halo, selamat pagi, pendengar Pratiwi, Dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di podcast Pratiwi. Tentunya masih bersama saya, Andriawan, ada Dewi, Dewi juga, juga yang akan menemani aktivitas pagi hingga siang nanti. Ya. Kurang lebih satu jam kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber yang sudah kita datangkan hari ini. Berbagai macam latar belakang pekerjaan narasumber akan kita datangkan pagi ini. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan salah satu narasumber yang kebetulan kita juga kenal, bener. dan masih ada hubungannya dengan yang kemarin. betul, ada hubungannya sama yang kemarin. besti, besti <laughs> okay, okay. banget, besti gitu banget, gitu ya, gitu besti ya. banget, ya. tapi jangan lupa nih buat para pemirsa di rumah, buat para penonton channel YouTube Bmn Niaga Official ya untuk ikut komentar atau hmm. mungkin kasih masukan, Betul kita live di Facebook juga di Facebook juga Facebook mm -hmm. di Info 1069 mm -hmm. yang mungkin mau tanya-tanya juga ya mm -hmm. seputar narasumber kita langsung saja di live Pratiwi Radio yaitu di Info 1069 enam mm -hmm. yang pengen tahu mukanya kita <laughs> biar gak suaranya aja benar. Iya, oke okay, okay. Sudah ada uh, ya langsung <laughs> kita sapa ada Pak Sudar ini. Tapi katanya jangan Pak. Oh, iya iya tapi. Iya, jangan. Manggilnya Panggilnya siapa ini? Ji aja gitu. Ji Sudar begitu. Ah, Ji Sudar. Sama Mas Andre ya? Iya. Mas Andre sama Mbak Sandri. siapa? Mbak Dewi. Mbak, ya. Mbak Dewi, ya. Dewi oke. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Ji manggil Ji Sudar. Kenapa Sudar, kok ya? Ji? Haji ah, itu sebenarnya kan apa sebutan yang tertua. Mm -mm. Saya kan, Sebutan yang tertua. Iya, sebutan tertua. Jadi uh, saya kan anggap suku Madura mm -mm. gitu. Mm -mm. Madura gitu. Madura. <laughs> nah, akhirnya <laughs> Madura. Jadi umumnya kalau orang-orang Madura itu kalau yang lebih tua tuh manggilnya Haji Iya, Jaji istilahnya gitu Jeji, Mas Andri. Ya. Jeji, <laughs> gitu Mas Andri. Itu lebih sopan apa gimana Ya, lebih sopan, lebih hmm. bagus, lebih menghargai, lebih gitu. akrab juga. Lebih eh. akrab, lebih apa? Lebih dekat persaudaraan Ay, gitu. Jaji nah, Sudar katanya suku Madura. Apa orang Madura ya? Madura ini apa Madura, Madura sini ah, aja? Sebenarnya Woso. gini, gini Mas Andri ya. uh, saya kan uh, leluhur saya kan dari Madura. Hmm, dari Madura. Saya, leluhur saya itu kebetulan di daerah Sumenep, Madura. Sumenep, oke. Okay. Sumenep, Madura, di desa Kandangan. Ya cuman, eh, awalnya itu, mbah saya itu kan eh, kebondowos itu kan bisnis, kebondowoso ya. Oke. Okay. Bisnis dulu, hmm. dulu. Katanya, saya sih belum ada kan gitu ya. <laughs> <laughs> Menurut keterangan saudara-saudara yang masih ada sekarang. Hmm. Gitu, kan? bisnis jadi sini kayak bisnis apa ya dulu kan kayak tembakau tikar oh, apa pas okay. apa jadi saya pas bapak saya itu keluarga sama ibu saya yang jadi jadi Bondowoso oh. Penyadi di lurahan Nangkaan oh, cinta bersembunyi nah, Bondowoso ini Nah, jadinya iya, iya, pandalungan. Iya, iya. pandalungan. Pandalungan. Pandalungan iya. antar benda bahasa bi madura. Nah hmm. hmm. Jadi nemu istri di nangkaan berarti, di benda Ya, benda Ibu iya. saya di nangkaan. Hmm. nangkaan eh, barat. Barat ya. <laughs> Nangkaan ada dua kan anggap uh, iya. anggap ya sebelah timur itu nangkaan pasar itu, uh -huh. ya. Sama ke barat. Oh, masih ke barat. Hmm. Barat Kira-kira gitu. satu kilo di apa? Jalan Brickpole Sudarlan oh. di sana. Kebetulan mirip nama saya. Ya, jalannya ya, oh, iya, cik Sudari, iya, cik Sudari, tapi ya, cuman Brickpol, Brickpol, saya Joji, <laughs> 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 tapi gak apa-apa ya, gak apa-apa. Dan cik Sudari ini juga, katanya, salah satu musisi Bondowoso, oh. Bondry, <tuk> Apa iya, wih, iya, oh, berarti nyanyi juga, Pak Sudari, cik, <tuk> cik Sudari, <tuk> suaranya nih, ini, ini ya, enak gitu ya, Enak ya, ya. kayaknya ya. perlu dicoba ini, ya, kan. ya. ya segedar sekedar bisa, bukan musisi, bukan musisi, <tuk> bukan musisi. ya, Pak, <tuk> uh, uh, anggap sama-sama belajar. Ya. Ya, cuman kita ya, kan ya. cinta seni mm. Cinta seni. Jadi saya se kebetulan teman saya itu kan Uh, juga tukang ngeran semen. Mm -mm. Siapa itu? Nah, nah teman-teman siapa ya. ini kan biasa tahu Allah, kita ya? Insya Allah banyak yang tahu sudah. Banyak, ah, sudah terkenal, terkenal ya. Ya Insya Allah, Insya Allah Huta Iya <laughs> 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 ya. itu, itu ya, Pak, ya. Pak Pak Fendi. Fendi, Pak Fendi ya. Sugiarto. satu-satunya hmm. peran semen ngeran semen yang ada di Kota Bondowoso hmm. itu. Terbaik juga ya Pak ya. Ya seperti itulah. <laughs> Man, Jadi sempat gitu, datang juga ke sini ke podcast kita kita mm -mm. undang juga kita undang juga kemarin hmm. kemarin iya oh, oh, pak Fendi itu kebetulan ya, seandainya barengan gak enak, enak ya. Lucu ya gak ya insya Allah eh, <laughs> gak, gak jadi podcast malah <laughs> bikin lagu nah. gitu. <laughs> <laughs> ya Cik Sudar kira-kira sudah berapa lama ini menggeluti dunia permusikan tarik suara tarik ya? suara gini tarik suara. sebetulnya kalau Masalah uh, jiwa jiwa saya itu mulai dari SD. What? dari SD. Iya. Wow. Dari SD itu kira-kira kelas 3, kelas 3 SD. Kelas 3. Iya. Waktu itu kan musimnya uh, kalau di sekolah musim kur tuh ya. Hmm. Ya. Ya, 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 itu ya, nyanyi bersama. Iya, 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 nah, saya itu sering ditunjuk sama sama Pak guru saya hmm. ikut apa ikut di antara apa paduan uh, ambed, suara, ya, paduan gitu suara ya. itu hmm. ke hmm. di bawa ke kalau dulu kan ada radio apa ya radio sekarang mah itu ya oh, iya, dulu, oh, dulu, dulu 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 di, di sana saya hmm. dulu ya sering di sana ya terus hmm. eh, tam, tambah tahun tambah tahun ya seneng nyanyi nyanyi biasa hmm. pas kayak pop kayak dangdut hmm. gitu dari <laughs> ya apa sampai sekarang lah gitu oh, sampai sekarang hmm. apa memang dari keluarga hmm. ada yang pecinta seni juga, uh, uh, siapa tahu menurun. ke, iya. ke uh, Cik, uh, Cik, uh, Sudar Cik Sudar ini sebetulnya, kalau dari keluarga nggak ada, enggak oh. ada, ada. Ya. iya, mungkin sudah apa ya, sudah takdir, uh, mungkin uh, uh. sudah pemberian <laughs> dari Allah. sudah itu ya, mm. <laughs> apa jangan-jangan citanya -jangan Cik Sudar ini, cita-cita jadi penyanyi, eh uh, bisa juga, bisa, bisa juga, juga, bisa ya. juga karena ya, karena memang dari kecil ya, ji ya, iya, senang ya, senang. Mm -hmm. Ya cuman waktu itu kan saya kan anggap tidak uh, nemu, nemu apa nemu apa tidak nemu bareng untuk hmm. untuk untuk bikin lagu untuk, untuk oh. nyanyi. Ya alhamdulillah pas ketemu sama Mas Fendi itu kan. Jadi kita <laughs> saring membagi, saring membagi itu kan. Jadi ada tugasnya masing-masing ya, nih. sampai sekarang ya bisa. Meskipun ya tidak sempurna bikin lagu Maduraan, hmm. gitu. lagu-lagu nasional, hmm. tapi kalau Jawa gak bisa. Nggak oh, bisa Ji berarti <laughs> Madura aja. Iya Madura. Uh, 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 uh. Tapi yang paling, yang paling, apa yang paling seneng saya lagu Madura. Lagu Madura. Karena orang, ya. orang Madura. Orang oh. Madura bahasanya ya Madura, Madura. Ini kalau pas lagu-lagu Banyuwangian ya nggak mm -hmm. bisa. Kak mm -hmm. kok dan Maduran itu <laughs> 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 Tidak apa nggak nyoba gitu Ji. Hmm, sama sekali nggak nyoba itu, enggak mm -hmm. nyoba. Kalau itu kan ada bagiannya. Oh iya, <laughs> biasanya kalau orang Madura asli cara ngomongnya sudah kelihatan. Mm -hmm. dok mm. gitu, Maduranya gitu. atau sebaliknya orang Jawa kelihatan. Heeh, logat ya. Logat. logat. Nah, logatnya Grew, Nama, katanya Yaji. Heeh. Uh -uh. Apa geru ya? Geru. <laughs> <laughs> Gregek-gregek <laughs> gitu. <laughs> ya Ci Sudar ini pernah membawakan lagu Madura ya? Ya. ya karena... Apa aja hmm. itu judulnya itu? Hmm ya kalau lagu Madura kalau mulai dulu-dulunya sering sudah. Ya yang pertama dulu dah apa? Uh, lagu pertama mm, yang diciptakan ya, gitu. Atau yang pernah lagu dibawakan? Lagu pertama mm. ya yang sempat saya albumkan, mm -hmm. album Katro itu ya. Oke. Mm -hmm. Itu okay. Saporaki gitu, Saporaqi. Kan, okay. Termasuk ciptaan saya. Mm. Terus ada lagu-lagu yang lain dinyanyikan oleh apa? Biduan-biduan, Biduan, ya biduan-biduan. Mm. Tapi dalam satu album, gitu, oh, gitu. oke, okay, ya. hmm. artis Bondowoso, hmm. gitu kan, ya ciptaan saya juga, gitu. Hmm. Judulnya Parni, apa? Iya juga begitu, hmm. gitu kan. Beni benih polana gitu benih Beni Polanah. <laughs> iya, polana. judul, polana judulnya. Nih. Hanya sekedar judul, hmm. gitu kan. Hmm. <laughs> iya, hmm. iya, iya. Kalau ya, ya. yang lagunya Lek Marni itu lagunya siapa Ji? Kalau Lek Marni itu e, ciptaannya teman saya. Oh, teman itu sempat saya. viral juga, dulu. Viral, viral itu. Viral. Ya. Hmm. alhamdulillah waktu itu memang apa kalau nama-nama orang Lek Marni itu kan memang apa ya agak agak unik apa? Agak iya unik kan tapi kenal lah unik. juga ya, gitu ya. <laughs> Namanya aja kayak orang-orang desa. Hmm. Gitu. Lekmarni Lek <laughs> Ya Lek itu teman saya. Hmm. Orang Juradami gitu. Oh, hmm. masih tetangga berarti dong. Iya, iya, iya. masih masih satu satu, satu kecamatan. Satu oh, satu, sama, manajemen sama gitu. Pak Fendi, sama satu manajemen gitu. Sama Pak Vendi sama saya. Hmm sum itu. <laughs> Wah, itu viral banget dulu. Ya, sama sama Pak Sapa lagu itu kan. Itu kan Pak Sem bikinnya kan bukan cuma sendiri ya. Oh, Katanya okay. awalnya itu saya kurang jelas. Mm -hmm. Awalnya dari Pak Sapa yang dari Belindungan itu. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. Dipadukan sama Pak Sem oh, Akhirnya betul. jadi ya, lagu ya. Lek Marni itu Berarti hmm. <laughs> lagu ini tidak melulu diciptakan oleh Satu orang ya, ya Ji ya. Bersama ya, mungkin ya. itu ya Karena apa ya Kalau lagu kan sebuah cerita uh -uh. Gimana orang nanti Mendengarnya itu tertarik, mm. kayaknya bisa orang yang dengarkan bisa menjewai juga iya. kan begitu. Atau kadang mm. ungkapan hati, nah, ungkapan ya, hati, dia. inspirasi, mm -hmm. <laughs> inspirasi. Nah <laughs> jangan lupa kopinya diminum juga, Ajik okay. iya, Sudar iya, ya. Iya, Andri, Mungkin iya. mau rokok juga, oke. Okay. <laughs> hmm, karena kita ngobrol santai. Santai, ini. santai. Kira-kira hmm. Ajik -kira Sudar ini punya ini enggak apa namanya apa, itu? apa ya vokalis favorit gitu atau band favorit? Kok pas tiba-tiba jadi penyanyi gini pasti ada. Apa ya fans, hmm, atau apa ya idolanya? Idola. gitu maksudnya, pengen kayak gitu. Eh, uh, sebenarnya kalau masa-masanya saya, maksudnya hmm. kalau waktu dulu itu kan cuma yang terkenal lagu dangdut, lagu dangdut, ya, lagu hmm. dangdut. Ya pop, ya seneng juga. Itu hmm. kan kalau lagu dangdut yaitu kayak Imam Asarifin. Oh. Ya. Hmm. Almarhum ya, oke, enggak usah ya, amin, Tiga amin, 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 Haji Rama, ah, itu Itu ah. Kalau lagu pop itu amin, Apa Bruri Peso 5 oh. itu ya. Bruri nah, Peso 5. Nah, hmm. Peso 5. Itu tahun 80-90-an ya, gitu ya. Sekitar itu sudah. Hmm. Ya termasuk lagunya Tommy Pisa. Tommy Pisa. Tommy Pisa nah, gitu. <guluh> itu yang bagus di batas kota. Nah, ya. di batas hmm. di batas kota. Seperti Iwan Fals dan gitu. Wah, uh. Woh. Woh. Iwan Fals sukanya S Dewi nah, juga nih. Kalau lagunya Iwan Fals itu apa ya? lagu yang diciptakan sesuai kejadian hari ya, ini betul. gitu kayak eh, kemarin <laughs> lagi naik betul. naiknya minyak goreng wah langsung <laughs> langsung bikin itu luar lagunya langsung minyak bikin minyak goreng. itu Iwan Fals itu memang luar biasa ya. luar biasa, biasa. <laughs> drill seniman ya hmm. musisi luar biasa juga hmm, Iwan betul. Fals <laughs> kalau Jik Sudar suka yang lagunya apa itu Iwan Fals ya itu apa yang buku yang diantara dalirik buku ide aku pinjam gitu Wah kurang tahu. Apa itu? <laughs> Oke okay, yang itu uh -huh. ya. Uh -huh. Apa lagi? Ada lagi? Terus ya diantaranya itu sudah. Hmm. Yang lagu lawas-lawas gitu ya. Lawas, lawas hmm. Gitu hmm, lagu -lagu -lagu. terus. Kayak, hmm. kalau rumah irama semuanya, uh -uh. semuanya. <laughs> semuanya, ya. Karena enak sekali. Ya, karena anggap saya itu kan apa jalur dangdut yang sebenarnya, dangdut. bukan Betul. tidak senang ke pop, pop senang lebih mendalami dangdut gitu iya. Ya sih. <laughs> hmm, <laughs> gitu. Iya, iya, iya. iya. Kalau Imam Masrifin ya seperti menari di atas seduka Wah, itu, <laughs> gitu. uh. tapi kan sekedar lagu. Iya, nah, tapi uh. ada orang yang ini ji yang ngalamin biasanya, <laughs> tambah <Itu> ya. <laughs> sedih biasanya kalau dengerin itu. Iya, <laughs> 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 kebanyakan memang lagu itu kadang Uh, ungkapan hati, betul. Uh, ungkapan hati, uh, betul. Uh, ungkapan hati uh, keadaan uh, itu dinyanyikan. Iya. terlahir dari ungkapan hati ya. Hmm. Nah kalau waktu ngarang-ngarang lagu gitu atau mungkin punya uh, ini ya, ji, ya, apa kayak punya ide bikin uh, lagu uh, gitu. itu ada ininya -ini nggak apa ya? ngarang ketika waktu senang atau mungkin ketika sedih ada nih gitu. Hmm. mungkin ada waktu-waktunya nah, gitu. gitu. pas hujan waktu itu. wah ini cocok saya gitu tuh. <laughs> gimana? Uh, kalau saya itu kalau ngarang lagu sesuai keadaan, oh, nah, sesuai iya. keadaan. Uh, artinya uh, kalau orang hidup kan mesti mengalami masalah ah, dan betul. sebagainya, hmm. itu kan ya. Nah, tapi kalau Yesudar ini kalau garap lagu kadang kan mengarang, uh -huh. tidak selalu terinspirasi dari keadaan, oh, iya. oh, okay. mengarang. Gitu, hmm. kan. Oke, okay, okay. tapi gimana liriknya itu dan lagunya si pihak pendengar itu bisa menjiwai, bisa tertarik, gitu. bisa ngenak, nah gitu bisa ya ngenak itu, hmm. kayak itunya yang sangat sulit itu hmm. kan. untungnya ya, eh, saya ada Pak Fendi hmm. kan diarahkan sama Mas hmm. Fendi kan, hmm. bukan 100 persen saya hmm. juga dibantu hmm. Mas Mas Fendi itu kan hmm. ya, gitu. hmm. ya itu. <laughs> gimana caranya nyentuh ya. untuk pendengar gitu eh, ya? Gimana caranya nyentuh? Terus bikin lagu itu kan apa, terutama di vokal itu kan sangat pengaruhi vokalnya. Kan? Oke ya, sangat pengaruhi. Hmm. Tidak jadi satu kali dua kali. Dan istilahnya bahasa Maduranya itu diberikan baju sasa tuh kan? sasa hmm. sampai bersih bersih gitu hmm. sampai ngena kan? gitu kan, hmm. <laughs> seperti itu mas hmm. hmm. <laughs> Sudar ini tahun berapa sih ketemu sama Pak Fendi ini? Hmm, kalau tahunnya lupa saya, tapi kalau apa kira-kira kalau sama Pak Pendi itu kenyarnya saya antara antara kurang lebih sembilan tahunan gitu sudah. Sampai seandini. Iya sampai hmm. saat ini sampai kayak antara delapan sampai sembilan tahun. Hmm. Kan. Hmm, ya. Iya. sama Mas <laughs> Nah jiwa seninya nih kira-kira nurun nggak ke anak cucu nih Ji? Hmm. Kalau, kalau, saya melihat ng dari anak saya sendiri, hmm? gak, ada yang nurun. Oh, gak ada yang nurun, gak ada yang nurun, <laughs> tapi kalau ke cucu, cucu. kayaknya ada, itu oh, yang, yang pertama, ada, ya. ada, <laughs> <laughs> ada. Dan kebetulan laki, ya, okay. ada Gua senang-senang pegang mic, hmm. sekarang sudah di di depan kaca nyanyi-nyanyian hmm. barang si umur 2 tahun setengah kan itu kayak <laughs> <laughs> nah, gitu. iya 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 kayaknya ini yang bakal ya, kayaknya, jadi penerus kayaknya ya kayaknya gitu ya. pertama ini kan iya <laughs> Haji Sudar ini punya anak berapa ini dua kok sudah ada cucu ini ada bing. dua oh, punya anak dua ya. sudah berkeluarga semua sudah berkeluarga setelah sudah punya cucu ya alhamdulillah sudah punya cucu terus Sudar sudah jadi jadi apa jadi mbak jadi kakek ya jadi kakek tapi jiwanya masih muda jiwanya masih muda sih dong buktinya ini masih bisa nyanyi kayaknya nah sebagai penyanyi gitu penyanyi ya gimana nih untuk mempertahankan suara biar tetap bagus kan kadang namanya juga ini apalagi sekarang kayak musim penghujan nih ya kadang pilek gitu kan kalau saya itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ngerawat apa uh, vokal. Kita kan apa apa adanya gitu hmm. kan, apa adanya. Ya hmm. cuman eh uh, istirahat itu yang penting. Istirahat. Ya istirahat ya. secukupnya hmm. yang penting. Uh -huh. Itu cuman. Mungkin ada minuman-minuman itu katanya orang Wi kalau pengin ya suaranya enak minum jahe kalau katanya menurut gitu. Menurut orang-orang dulu itu kan uh -huh. ya. ya uh -huh nya itu kan minum jahe, Nah oh, kan ya? jahe itu diparut ya, dia minyainya itu ya, uh -huh. itu diminum. Gitu. Uh -huh. Terus ada lagi yang nyuruh apa jagung itu, jagung, jagung dibakar sampai jadi arang, uh -huh. itu ya, uh -huh. itu suruh dimakan katanya. Tapi saya tidak pernah kayak gitu Saya apa adanya, apa adanya apa ya. Adanya? Bersyukur apa yang diberi nah, gitu ya. Bersyukur dari Allah sudah begitu. Tidak pernah apa ya minum ini ya, cuman. Jaga, apa uh, istirahat, istirahat, istirahat gitu, jaga kesehatan tapi latihan <laughs> vokal kesihatan. tetap ya, Ji? latihan vokal enggak juga, Wah, enggak juga, hmm. enggak juga. Kalau <laughs> biasa, -biasa. Biasa, biasa, kalau mau nyanyi gitu, mungkin ada pemanasan, Dewi. Hmm. Ya, ya, oh, kalau itu mau tampil lah, mau jalan. tampil gitu, tuh, Pak. Kalau itu ya, apa ya, kayaknya iya, tapi tidak terlalu Kan biasa-biasa aja juga, <laughs> oke, <Okay>. iya, <laughs> tidak terlalu pas dipersiapkan secara matang hmm. kan. kan mungkin karena kalau seperti saya hmm. Yang sudah biasa mungkin gitu. Hmm. Ya cuman kalau kita batuk itu kendalanya Wah, itu kan. Ya. Ya, kalau batuk Beda suaranya ya. Ya beda. Serak okay. itu perat. Hmm. Perat, <laughs> perat. Ya dan hmm. perat dan itu kan. Nah itu. Ya. itu. <laughs> Menjadi penghalang. <itu. laughs> ya Cik Sudar ini kan sudah lama juga sama Pak Fendi ya. juga pernah membawakan ya, beberapa ya. lagu. Banyak Ada ya. berapa lagu yang dibawakan Cik Sudar ini? Hmm, tidak terlalu banyak juga sih Dan masalahnya eh, sebenarnya kalau kalau pas ditekuni betul-betul eh, kita punya kesempatan okay. pak di nggak sibuk ya, seperti saya nggak sibuk ya bisa garap Terus kan, gitu kan. kan hmm. karena kesibukan, kesibukan masing-masing. gitu, kan. kesibukan masing -masing. Masing -masing, gitu. Hmm. <laughs> Tapi masih tetap eksis, oh, gitu. tetap <laughs> eksis <laughs> ya. Tetap eksis. Gitu. Betul. Seumuran Pak Cik <laughs> Ci Sudar <laughs> kok uh, uh. Pak terus sih, Cik Sudar. <laughs> ya ini sudah punya cucu berapa? <laughs> dua. Satu. satu. Satu ya. Sudah, sudah punya cucu satu berarti kan sudah jadi kakek widi. Uh, iya, uh. kakek. Mbah. Ya. Mbah. Mba, mba, ya. <laughs> Paling jauh manggung kemana nih, Ji? Oh iya, manggung kemana paling jauh? Kalau manggungnya ya cuman sekitaran Bondowoso aja. Enggak oh, oh, pernah mungkin keluar pulau oke okay. Oh enggak, Gimana? atau keluar negara mungkin? <laughs> ya, apa keluar negara. Keluar, keluar apa? Keluar kota aja jarang gitu kan. Oh, <laughs> tapi, pernah, tapi pernah ya? Iya, pernah. Pernah hmm. juga. Pernah mm -hmm. juga di Jember cuman. Di Jember itu ya. Bondo paling jauh gitu. Nah, <laughs> berarti di Sudar nih banyak teman-teman artisnya. Alhamdulillah ya. banyak. Mm -mm. Yang namanya apa? Orang seni itu kan memang banyak teman, hmm. gitu. banyak hmm. teman ya kita ambil segi positifnya meskipun dalam pertemanan. Iya ya, gitu. hmm. dulu pernah. Muda juga. Ketemu sama siapa, Cik Sudar? Yang mana mas Penyanyi, penyanyi terkenal. terkenal atau artis? Gitu. Artis terkenal. Ya apa ya kalau Bondowoso anggap sama-sama aja gak ada yang terkenal biasa-biasa. enggak -biasa maksudnya di luar dari luar, luka, gitu. maksudnya yang sekarang sudah terkenal. Hmm. Mungkin yang, pernah ketemu apa ya lupa saya kan hmm. karena Anggapannya kan, kalau daerah setubuh aja ya. Okay. Kan sudah biasa itu kan? Hmm. Gak ada apa ya? Wow, gitu iya, ya. gak ada hmm. biasa aja. Sudah standar, hmm. gitu standar kan. ya. Lain dengan di Jakarta sekalian kan beda, Surabaya beda gitu hmm. kan? Hmm, betul, betul ya, Pak Ji. Hmm. Sudar ini jangan-jangan semuanya lagunya Madura, wik. Jadi mungkin Pak Fendi yang bikin aransemen lagunya Madura khusus ya. buat Ji Sudar. Iya, betul, berarti Pak Fendi ya, Banyuwangi gitu. Yang uh, gini, gini. Kak, ini kan uh, saya sering cerita sama Mas Bendy itu kan mm. ya. Mm. Ya, Pak Bendy juga gitu ke saya. Sambian Nano, Mas Dar, bagian Madura, saya bagian Banyuwangi hmm. itu. Jadi ada bagiannya. <laughs> ya, ya, bagiannya. Iya, berarti bagiannya sudah ya. Ada bagiannya hmm. sudah. Betul, betul, betul. betul, betul. <laughs> Biar apa? Apa lengkap misalnya? biar ah. lengkap <laughs> Ada Madura, ada ya, Jawa juga. Wik. Ada Jawa juga. Uh -uh. Ada nasional juga ya. gitu kan? Kalau Andri, lihat Cik Sudar ini masih muda, Wi ya. Iya. Suara dari suaranya aja masih muda sekali gitu ya. ya itu jiwa masih sehat. muda. Masih sehat. Masih alhamdulillah padahal umurnya sudah bercabang-cabang. <laughs> <laughs> ya, umurnya sudah bercabang-cabang ya. Itu ya. ah. pakai kacamata hitam apa ada keluhan di mata itu, Cik Sudar? ini. Iya, sedikit ada. Waduh, ah. ada keluhan di mata, wi. Ada keluhan di mata. Kan satu sudah usia. Faktor oh. u. Iya, iya. Uh. <laughs> mm -mm. Tapi Tapi ya. yang ngelihat yang bagus-bagus masih kelihatan. <laughs> gitu. Apalagi yang cantik-cantik. <laughs> Waduh. Gitu. <laughs> Palang ini gimana ini, Pak Wendy? <laughs> biar biar tambah kelihatan, Ji. Ya. Segera diobati. Iya, itu. Uh. Nah, uh. Apa itu obatnya Mas Nah, Bagi. di Pratiwi Radio ya, uh -uh. di podcast kita itu ada uh -huh. namanya mata care, G. Mata, -ker. mata, -kel. Jadi mata -ker ini obat tetes untuk mata. Herbal, herbal, mm. tanpa bahan kimia aman cik mm, mm, mm. itu terus petunjuk pemakaiannya bagaimana? Nah untuk petunjuk pemakaian kalau kayak Ci Sudar nggak mm. begitu parah ya? Iya mm. nggak mm. mm. begitu parah mm. cukup dua kali sehari saja, mm, Ditetes yeah, dua kali. Ya? kali ditetes. Jadi satu botol itu ada dua botol. Mm. Eh satu satu, satu dus, kotak satu dus, ya. satu dus itu ada dua botol mm -hmm. warna merah sama warna hijau mm -hmm. yang yeah, dipakai yeah, yeah. warna merah dulu. Iya yeah, sendiri. Oh Iya gitu ya, ditetes satu tetes tunggu lima menit baru yang hijau. Oh, gantian. Hmm, hmm. Karena yang hijau oh. nih sebagai cleansingnya gitu, Ji. Hmm. Cleansing. Okay. Apa istilah cleansing itu? Apa? Oh, sebagai kayak apa ya? Biar mat, kan awalnya pakai yang merah nih perih. Perih. Oh, perih karena, karena, obatnya. Ya. Hmm, karena anggap, ini obatnya. anggap uh, yang, yang kedua kalinya sebagai penawar ya Iya. Iya, hmm, ya, dingin, ya, dingin gitu, gitu ya. Sejuk rasanya gitu. Hmm. Ya. Betul. Dan mata kiri ini aman, Ji. Aman. Karena memang aman, ya, karena kebanyakan biasanya kalau udah orang lansia kan takut pakai obat sembarangan Betul, ya, betul, betul Nah, betul. mata mataker ini aman, hmm, aman Herbal ah, ah, ya. hmm, Iya, iya, iya <laughs> Jadi buat kayak ji sudan yang sudah lanjut usia kalau <laughs> di mata mungkin ini ya, rabun ya Ya, sudah agak rabun satu Rabun juga ya Satu faktor usia Agak iya. rabun sudah iya, iya. Tapi kalau jarak jauh ini biasa Mm. baca baca itu sudah apa nggak kelihatan enggak kelihatan oh, sudah Rabun bercabang dekat, ya? sudah gitu kan Rabun dekat berarti ya? ya Rabun dekat tapi masih masih kelihatan masih kelihatan ya berbayang gitu ya ji ya. nah biar berbayang, tidak tambah... bukan terbayang-bayang <laughs> gitu. <bayang> ya. Ya. <laughs> ya biar tidak tambah parah ji mm -hmm. ya. Ya, ya gimana mas sendiri pakai mata ker <laughs> <laughs> ya buat pendengar juga buat pemirsa <laughs> <Okay>. BMN-nya <laughs> official yang punya keluhan di mata pakai mm. mata care benar mm -hmm. mata ker aman halal <laughs> sudah Bepom juga. Iya. Cara pesannya di mana, Wi? Sangat mudah, bisa langsung hubungi layanan pesan antar kami ya hmm. di 082 334 086 056. Iya. Atau mungkin mau mampir di agen sehat kami Pak Fendi. Betul, boleh konsultasi boleh. dulu juga monggo. Hmm, hmm. Alamatnya di Jalan Hairil Anwar Badian. Blok B5 Timur Stadion Magenda Bondowoso. Betul, langsung dibeli hmm. matanya biar sehat hmm. ya pak ya, hmm. biar terhindar Betul. dari berbagai Betul. gangguan di mata. Iya, hmm. biar ngelihat yang bening-bening tambah, tambah bening, tambah kelihatan, tambah mantap. Oke, kita lanjut ya podcastnya masih bersama <laughs> cik Sudar yang baru saja bergabung ya hmm. di live kita. Ini ada salah satu seniman musisi, oh -oh. musisi juga, hmm. ini penyanyi medur. Hmm, <laughs> ya. mungkin yang punya apa ya di rumahnya pengen request lagu gitu pengen hmm. dinyanyiin Cik Sudar nanti kita undang lagi di sini <laughs> atau langsung duat, nyanyi terlagi diwed ya, bareng Pak Fendi <laughs> betul yuk Pak Fendi kita datangkan lagi <laughs> ya iya, iya, betul betul, betul. <laughs> <laughs> ya Cik Sudar ini ada album terbaru di tahun ini atau sudah tidak produksi lagi karena sibuk ngomong cucu <laughs> <laughs> mungkin hmm, <laughs> ya enggak juga anda juga, hmm. gitu kan bisa ngatur, Ngatur, ngatur waktu. Kan, waktu. waktu gitu kan. Betul. Nah, orang seni ya tidak akan pernah terlepas kan? Mm -hmm. Iya, Pernanya... tidak akan pernah terlepas, masih rasanya masih masih. Lanjut ya. Ingin nyanyi, mm -hmm. ingin garap itu. Uh -huh. gitu. uh -huh. Ada, ada. Iya, tunggu aja kehadirannya. Woi. Tanggal mainnya ada lagu biar, terbaru lagi biar, sudah. Agak penasaran. <laughs> <laughs> Nanti lagunya nih muncul di mana nih ji? Uh, di YouTube channel di YouTube ya, di YouTube Itu su sudah selesai. Record ini sudah, tanknya uh, sudah, 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 oh sudah, bahkan sudah mixing. Sudah. Oh, Sing berarti tinggal, sudah jadi lagunya. Iya. Hmm. Tinggal apa uh, aplikasi apa tuh ya? Aplikasi videonya uh, gitu. ndak apa itu? Nah, apa aplikasi apa itu istilahnya tuh? untuk untuk akhir itu hmm. itu selesai itu pas habis itu finishing uh, gitu ya tinggalan tinggal shootingnya oh, nah tinggal ada syutingnya teknik juga ada nih. dong biar biar penonton terutama Tante bodur hmm. tahu kan oh, ini mas dar. Oh. <laughs> Cuk, ada nama panggung Coba celeng ya oh. nah, <laughs> ya tapi, <laughs> tapi insyaallah suaranya waduh oh, suaranya gahar cantik juga nama panggung ada nama panggung gak ji Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Mm. Berarti terkenalnya Ji Sudar gitu. Iya, kalau di channel YouTube-nya kan uh, eh Kawentar. Mm. Gitu, di Mas Fendi Kawentar. Tapi mm. Fendi Kawentar. Heeh. Mm. Gitu, mm. gitu. yeah, yeah, yeah. <laughs> bisa dilihat di situ oh. di channel YouTube gitu ah. channel YouTube Fendi Kawentar <laughs> nih <laughs> ya, yang pengen dengar suaranya Ji Sudar. Insyaallah satu hari dua lagi dua hari uh, muncul sudah lagu Munculnya. terbarunya ya, lagu itu ya. Wah oh, ini kita masih <laughs> premium ini masih <laughs> baru iya. sekali. mudah mudahan uh, uh, masyarakat senang khususnya orang-orang Madura, tante-tante Madura. Oh berarti lagunya Tant -tant. Madura ini ya? ya? Nah, tetap ya? tetap. Anggap saya anggap spesialis Madura. Oh, iya. Spesialis Madura ya. Spesialis Madura ya. Iya. <laughs> uh, uh. Dan boleh dikasih tahu judul lagunya jangan dulu atau gimana? Ya. Sedikit bocoran. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. ya Cuma, apa -apa. Judulnya. Okay. Cuma judulnya. Oke. Cuma judulnya. Judulnya itu kan Mareh Kerong. Wah, wow, mari kerong. Nah, Indonesianya berarti kerong. selesai rindu. Nah, Eh, selesai eh, kangen apa gimana? Uh, Marek iya, kerong. Mare kerong itu apa itu bahasa Indonesianya? Heeh. Hmm, Mare kan selesai. Mm, iya. Kerong itu kan iya. kangen. Di antaranya itu sudah. Hmm. Ah. <laughs> Abi tak ketemu, pas tak temu itu. Oh, ah. ah, ah. tak pasti pas pangki oh, <laughs> iya. Itu ketemu temennya banyak, banyak lirinya nanti bosan kan. Dengarkan kan bosan duluan oh, iya, ya. Iya <laughs> iya iya, jangan terlalu dalam. Biar penasaran. Biar penasaran iya. ya. Mudah-mudahan diterima. Heeh. Hmm. Ya Ci, kalau bikin lagu kayak gitu Lama ndak? Mulai dari uh, tag bikin skripnya mungkin ya, Lumayan. Lumayan, lumayan lama, ya. Iya. Kira-kira berapa kan, ini? Eh uh, kalau yang ini satu lagu itu kira-kira setengah bulanan Setengah. setengah bulan, bulan ya. Iya kan butuh apa? Butuh inspirasi kita kan. Butuh hmm. perasaan gitu hmm. kan. Waduh. itu. Meskipun kita ngarang kan harus butuh perasaan. Bagaimana nanti ini ngena hmm. ke si pendengar kan hmm. gitu. tertarik yeah, yeah. gitu kan sampai lembur-lembur gitu ya Di... kalau bikinnya Malam, mesti lembur gitu kan. Lembur ya. Iya, lembur. Tadi malam Buka lembur enggak? Suasananya hening kalau. Oh, iya iya, 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 iya. terganggu suara-suara apa? Ya, betul. Iya, betul. Iya. Ada tamu itu, kadang gitu. Nah, itu mengganggu juga kan. Gitu. <laughs> Jadi harus benar-benar fokus -benar ya. Iya, fokus. Iya ya. benar fokus, hmm, iya iya. lupa iya. berdoa, berdoa juga kan iya. itu. Semuanya kan membutuhkan doa. Ah, ah, Usaha sudah, iya, tinggal doa ah, ah. Bismillah. 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 Itu kan menghibur. <laughs> <laughs> Insya Allah sejuta lebih seningku ini, Cik Amin. Amin 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 amin. Apalagi Untuk lagunya itu. Madura, orang Bondowoso banyak yang suka. <tuh> ya. Apalagi orang Madura. Iya, mayoritas kan kalau Bondowoso Madura Woso, Situ Bondo Jember uh -uh. ke barat sampai Probolinggo Iya, itu kan masih ada Madura. Iya. Masih ada Madura ya. gitu ya. Oh, tapi banyak-banyuwangi aja ada ya, Madura banyak. Gitu, <tuh>. banyak tapi mayoritasnya Jawa yeah. memang. Ya, yeah. kalau di Banyuwangi. Kalau Probolinggo menurut Pak Sudar itu Jawa apa Madura? Madura sana. Madura ya, Madura. masih Madura Sudah ya. Madura. Hmm. Anggap mayoritas Madura sana. Iya, hmm. <laughs> ya, setelah Probolinggo itu kan pasuruan ya? Pasuruan. Pasuruan masih ada Maduranya uh -uh. Tapi Banyak kayaknya mayoritas Jawa ya di sana. Iya, sebagian-sebagian ya. Ya. <laughs> hmm. ya kita kembali ke kehidupan Jisudar Sudar. Sudar ah. ya. Dulu nih Haji, pertama jadi anggaplah penyanyi hmm. gitu ya. Mm -mm. Awal manggung nih umur berapa kira-kira? Kalau dulu itu awalnya kalau masa-masanya saya mm. itu kan apa belajarnya dari karaoke kalau dulu kan ya oh. ada lomba-lomba karaoke oh, yeah, yeah. itu ya uh -huh. gitu ya yeah, kan. yeah. ya betulan saya kan banyak teman uh -huh. diajak apa lomba karaoke ya kemana-mana sampai di Jember kalau Bondowoso ya termasuk situ Bondo. Ceto ya, Bondo. Ya, Heeh. Hmm. sering sudah hmm, gitu. Hmm. Tapi tidak tidak terlalu jauh ya batas jember Woso Jember Bondo, Bondo paling jauh ya. itu hmm. sudah pembakar hmm. <laughs> <-nya> itu kan. Hmm. <laughs> ya, menurut hmm. Ji Sudar ini lagu mana yang menurut Ji Sudar ini banyak penggemarnya Wi? Hmm. Ya, dari pertama mentas dulu. Kalau masanya saya dulu itu kan eh, anggap lagu apa ya? yang paling seneng, orang-orang yang paling favorit lagu-lagu itu Rumah Rama sama lagunya Una Sutra itu. Ya termasuk Kebetulan hmm. hmm. yeah. kalau saya senengnya dulu itu Rumah Rama sama Una Sutra. Oh iya itu maksudnya yang lain maksudnya lagunya Pak Ji Sudar yang banyak disukai orang kira-kira yang mana? Kalau oh, menurut Pak Ji Sudar sendiri. lagu sendiri maksudnya. Oh, lagu sendiri uh -huh. Ya siapa ya, orang lagi itu? Oh, Saporaki Saporaki. Iya, itu, ya. iya. Saporaki. Hmm. itu kan sudah masuk album Katro itu. Iya, hmm. hmm. ya. <laughs> Itu terinspirasi dari apa itu? Ya. Saporaki kan berarti minta hmm. sempurna, hmm. gitu. Iya, namanya manusia. Minta maaf. Hmm. Manusia kan punya dosa. Iya, nggak gitu. luput dari salah iya. dan hmm. dosa. Kan apa ya? Hilal Bener. dan sebagainya. Hmm. Kan tidak sempurna namanya manusia hmm. baik itu dalam pertemanan Mana dalam lagi? keluarga yaitu terinspirasi dari itu hmm. sehingga terlahirlah lagu Saporaqi Saporaqi gitu. <laughs> musisinya dari Banyuwangi semua Oh, hmm. itu dia. Ya. Hmm. studinya tetap Mas Bendy. Hmm. Kawentar record ya. Kawentar record Kau entar. Jawa Timur. Oh. Wah, ah. luar biasa hmm. <laughs> Nah, kalau biasanya ini ya, Ji kalau penyanyi-penyanyi papan -penyanyi atas gitu ya, itu kan hmm. kayak uh, apa ya, ada hari-hari atau mungkin ya hari-hari untuk mereka nyiptain lagu kayak mungkin apa ya bulan puasa gitu? Biasanya tuh keluar lagu Islam itu. Kalau Yesudani sudah nih, gimana? Kalau penyanyi-penyanyi Bondowoso gitu, kira-kira hmm. juga ada keinginan memproduksi produksi hmm. sama saja, sama ya? Iya, teman-teman, eh, uh, apa teman-teman? Mencipta lagu Bondowoso kan? Ya, ada yang garap lagu kayak itu. Islami Islam, ya? gitu kan ya hmm. okay. puasa Puasa sama saja, betulnya. oh. Kalau saya tidak pernah garap-garap kayak -garap itu. Oh belum ya, pernah. Ya? Belum pernah masih oh. hmm. belum pernah. Gitu kan. Bisa dicoba ya, bu ya. Hmm. Dalam ya, bahasa Madura. Ya Insya Allah, Insya Allah, hmm. ya saya akan mencoba. Hmm, hmm. Karena waktu masih. Oh, waktu <laughs> ya. Karena waktu. Kan tidak terlalu fokus masalahnya okay. itu. <laughs> Berarti uh, menyanyi ini bukan pekerjaan utama dong ya? Sampingan aja. Apa hobi, hobi saja? Hobi, gitu ya. hobi, oh. ya. hobi, ya. gitu kan. Hmm oh, okay. Tapi kalau kalau secara uh, pribadi saya ah. kalau di di rumah maksudnya di teman-teman uh, nangkaan itu saya kan punya grup juga elekton, cuma oh. ah. <laughs> grup elekton. <laughs> ya kita manggung apa kalau sudah ada joban pernikahan ah. ya sering kayak hmm. itu. Hmm. Osionfish. sering kayak itu. iya, mm, yeah, yeah. tapi semuanya berawal dari sana biasanya Ci. Yeah. Kayak penyanyi Vita Alvia, kayak Nela, -Nela yeah. Karisma, Via Valen, semuanya kan kayak gitu. Iya. Yeah. Uh -huh. nah, semuanya sering kalau manggung pindah-pindah gitu. Kalau kepernikahan. Main, -main elektronya sering pindah-pindah. Hmm, -mm. Iya, gitu. ya yeah. tergantung rezeki sih. Tapi semakin banyak dikenal suara Cik Sudarwi, ini harusnya tambah viral sih. Tambah banyak yang tahu. Ya. Amin. Amin. <laughs> <laughs> kalau rame-rame uh, job begitu, kira-kira di hari-hari apa nih? Ke, ya kayak bulan-bulan kan? sekarang ini, musim juga. nikahan, iya, ya. musim nikahan, ya. nikahan rame ya. Gitu kan. berarti ya. Ya rame. Oh, <laughs> ya. ya bisa satu minggu itu bisa lima kali. Seminggu hampir, lima kali. hampir tiap hari. Oh, ya. Alhamdulillah, rezeki, ya. Tapi, Alhamdulillah kan. ya. Ya kadang kalau kalau tidak punya rezeki. Ya kadang cuma dua kali dalam satu minggu Dalam satu gitu. <laughs> gitu ya Wah. Untuk bulan gitu. ini sudah ada berapa job Ada, ada tiga Tiga ya aja, alhamdulillah ya. Disyukuri aja Disyukuri hmm. betul Karena sekarang kan sudah banyak, banyak pendatang-pendatang iya, yang baru, hmm. kan? Mudah muda mudi muda mudi. juga. Iya, iya. <laughs> kita ya, harus bersyukur ya Yang penting sudah. yang kalah, eh, yang, yang tua nih jangan pernah kalah. Hmm, sih. Iya, tetap selalu Selain berkarya, eksis, eksis, iya, iya. Kan menghibur. Intinya kita akan menghibur di samping mencari rezeki, menghibur. Mm -mm, <laughs> <laughs> Jadi hobi yang menghasilkan ya, sudah ini ya. Iji, Sudarin, ya. <laughs> Sedikit uh -oh. sampingan lah. Kalau yeah. pekerjaan tetapnya apa nih Kalau pekerjaan tetap saya itu wira swasta kan ya swasta. wira swasta wira swasta wira swasta itu kan macam-macam mm. kegiatan mm -hmm, sudah mm, tuh ya ya kalau anunya itu kan saya di mebel oh di mebel di mebel ya. di nangkaan itu ya oh mm. jis sudah ada mebel ada ada oh, usaha sendiri berarti ya, ya alhamdulillah usaha Wah. sendiri perabotan okay. rumah tangga hmm. gitu. <laughs> di samping itu kalau sudah musim apa musim tembakau ya kita kerja tembakau hmm. gitu kan. Kebetulan saya kan petani juga ya. Iya, kan? petani. Petani hmm. tembakau. Mm, ya juga menadang iya, iya. gitu kan. Berarti um, <laughs> tidak cuma satu yang iya, diandalkan iya, ya. Namanya uh, uh, <laughs> iya, namanya usaha. Heeh. Ya yang anu dapat rezeki mm, gitu kan. Iya, mana yang cocok banyak iya, rezekinya iya, ya ditekuni mana gitu. Mana yang yang cepat uh, nih ngeluarin iya, dapetin uang iya, gitu ya. Iya, uh, <laughs> yang penting kita berusaha bener, dan berdoa. Okay. Heeh. Uh, cari yang halal. Iya, cari yang halal nih. Iya. Iya. Betul, betul, betul. Iya. Sekarang cari kerjaan susah, Wi. Wah, susah sekarang cari kerjaan tuh susah. Pas corona-corona. Waduh. Aduh, Iyaduh. masa corona langsung ngilak ban. Semua. ban. <laughs> <Bukan elag> ban <laughs> iya, ngilak ban. Bukan ngilak ban, ini di lockdown. Lockdown ya. Bahasa bahasa anu kan lockdown, bahasa Sunda ngilak ban. Ngilak ban. Tidak <laughs> bisa apa-apa semua. Iya. Iya, iya. Dulu pas baru-barunya pandemi uh, usahanya Cik Sudar masih bertahan atau juga terdampak nih? Ya, terdampak Orang sangat, sangat terdampak. Hmm. Orang kan sudah apa penghasilan kan sudah hmm. kurang semua, kegiatan sudah kurang kan. Untuk menghasilkan rezeki kan, uh -huh. ya, seperti itu sudah. Ya, okay. kurang, di mebel aja kurang, uh -huh. sudah itu. Cuman kalau di tembakau ya tetap, tetap ya hmm. di pertanian gitu, tetap, kan. pertanian tetap hmm. gitu. Kalau kan. bukan tembakau, udah mau nanam gitu ya. Ya, enggak juga kan, kita kan sudah biasa, uh -huh. gitu kan. Hmm. Apa biasa untungnya lebih apa. banyak tembakau? Ji, sudah, Ya sebetulnya tergantung rezeki dah. Iya, gitu, ya. kita sama-sama jalani, sama-sama jalani rezeki itu kan. Oke. Okay. Ya kalau kita rezekinya di tembakau, mm -hmm. ya pasti banyak hasilnya gitu ya. Kalau di mebel ya disyukuri aja sudah gitu. Yang penting kita sama-sama usaha mm -hmm. lah like gitu. Mm -hmm. <laughs> Tapi kayaknya kalau di dunia tarik suara eh, apa ya, enggak ada masalah dengan corona ya? Wah Masa di, masa ada masalah? Banyak, ada. luar biasa. Manggungnya itu. Manggungnya oh, manggungnya iya, manggungnya ya. Manggungnya enggak bisa. Orang-orang yang apa mau mau ada acara. Ya, ada acara uh, kan enggak, enggak, enggak bisa. Enggak boleh sudah. ya. Iya, enggak boleh tertutup sudah tertutup, itu Ya. Mengikuti prokes nah, ya. Nah, selama apa, prokes, iya, iya prokes iya, benar, iya, prokes. Iya, Selama <laughs> corona kemarin berarti Enggak ada ini dong ya. Kalau Madura enggak ada, ada tanggeun gitu. Total, Jan Madura. Total. ada sekali. Tadi sekali. Untungnya Ji sudah <laughs> nih ada pekerjaan lain iya. ya Ji ya. Cari yang halal. Cari yang halal nih ya. Nah, untuk usaha. jam jangan uh, menyerah, semangat usaha. Benar, usaha kalau masih ya. <laughs> bismillah usaha. Bisa usaha ya harus <laughs> iya. tetap usaha ya. Heeh, uh, uh, tetap usaha. Yang penting sehat sehat ya sehat itu mahal ji oh, sangat, ya. sangat termahal termahal ya <laughs> meskipun kita kaya ji tapi kalau kita sakit ya nggak bisa ya. menikmati perjumah, kekayaan itu cuma uh -uh, uh -uh. uang banyak uh -uh. makanan luar biasa tapi perak telinga lintas kasur <laughs> cuma dilihat <laughs> iya. mau makan takut <laughs> iya. ya oh. makanya disyukuri sih. Disyukuri Alhamdulillah. saja Alhamdulillah. Uh -uh. untuk jam kerjanya Ci sudar kalau di mebel dari pagi mungkin ada waktunya juga namanya biro swasta kan sekarang kan sudah agak agak menurun drastis juga ya karena adanya persaingan gitu kan persaingan semua kan orang banyak buka mebel oke kalau saya kan di perkayuan kayu jati mebelnya itu sekarang kan sudah persaingan kayak galvalum pakai besi almari itu persaing persaingannya itu sudah jadi kurang ke apa ke kayu mungkin agak mungkin orangnya melihatnya itu apa lebih lebih apa lebih bagus yang yang Galvalum gitu. Tampilannya kalau di itu. Ya. Seperti itu sudah. Enggak hmm. ada niatan nih Ji, mungkin mau ke apa nyoba ke Galvalum gitu karena peminatnya lebih banyak gitu. Ya sebetulnya iya sih, tapi masih masih apa apa? Itu? masih meraba-raba. <laughs> masih belajar juga <laughs> mungkin belajar gitu juga. ya Ji ya. Juga. Ya. Hmm. ya sudah kita kadung di kayu hmm. gitu kan sudah. Hmm. <laughs> ya ini mungkin ada ilmu baru wi. Kenapa kok pakai kayu jati? Katanya kayu jati paling bagus. Ya, itu dilihat betul. dari apanya itu? Kayu jati itu kan sudah kayu anggap kayu leluhur. Oh. Sudah pembuktiannya kan sudah luar biasa sampai oh. sekarang kan gitu. Hmm. kan kayu jatinya yang super. Yang super. Intinya tuh full oh. merah gitu. Kan. Oh. Beda dengan yang jati merah putih. Kalau merah putih berarti kan agak mudah. Hmm. Umurnya kayunya tuh mudah jadi tebang sama orang. Gitu. Tapi masih bagus. Ya lumayan, lumayan gitu. ya, tapi lebih bagus yang tua gitu iya, ya. Hmm. Cuma harganya lebih mahal, hmm. gitu. lebih tahan lama, apa Mungkin tahan lama hmm. lebih mahal. Oh, hmm. Prosesnya apa sama aja sama, sama. kayak kayu-kayu pada prosesnya, umumnya ya, sama, sama hmm. gitu. Prosesnya mungkin ada tindakan lebih istimewa, wi, karena ini kayu jati, pembuatannya lebih susah, lebih teliti. Harganya gitu. kayaknya lebih mahal ya, Ji. Iya, kalau jati. yang full merah, Oh hmm. itu merah. Ya. Mm -mm. itu kan ya. Oh. kalau yang merah putih harganya, anggap. A, ada yang merahnya agak banyak, putihnya sedikit, anggap Full merah itu kan C. <laughs> Itu lebih mahal lebih ya. Mahal okay. itu. Tapi pernah juga pakai yang C, C Sudar? Ya sering. Kita kan uh, sesuaikan dengan harga hmm. permintaan. Oh. <laughs> iya iya iya. iya. <laughs> Kalau si pemesan minta yang minta yang bagus, uh -huh. asalkan mau mahal harganya, uh -huh. ya, kita lah ya nih gitu. Uh -huh. <laughs> Jadi nunggu gitu. permintaan juga iya, ya. Sesuaikan. <laughs> iya, sesuaikan. Iya. Kalau harga kursi gitu di <laughs> di mebel Ji gitu, Sudar nih. <laughs> mulai dari harga berapa nih? Kalau di kursi itu kalau Ohijati itu harganya dari berkisar dua setengah, dua juta setengah ya <laughs> sampai 3 juta ya sampai 6 juta ke atas. Itu yang full kayu berarti ya. Ya, full kayu full semua. Kayu. Ya, full kayu semua. Tergantung kalau kalau pingin apa dikasih apa bursa sepon uh, tuh ya uh, uh, uh. itu ya tidak apa-apa itu kan. Hmm. Tergantung permintaan. Tergantung iya. permintaan iya. ya. Masih di ini juga nggak ci- Di ukir-ukir ya. iya, gitu tergantung. juga. Tergantung. tergantung, temu, tergantung tuh, pemesan. Oh, ukiran tuh juga tergantung pemesan. Iya, Mau pemesan. diukir kayak gini. Kadang kan ya? eh, ada yang seneng minimalis. Iya, ada yang ukiran. Mm -hmm. Ada yang seneng bolosan hmm. gitu. Cara yang semua. iya, 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 iya. Jadi kayu jati ini memang bagus ya. Dulu ya. di sana Pak, Gerujukan, selatannya Polsek Gerujukan. iya, oh ya. Itu dari kecil saya. itu ya. Iya. Tapi tahu. sekarang sudah ditebang. Oh, tahu. Sudah ditebang. Pernah lewat kan? di sana atau Iya, kan tiap hari lewat sana, kan rumah di Maisan saya. Oh, Maisan ya. Uh -oh. Oh. Jadi ya, tiap hari di depan. <laughs> <laughs> Iya, itu kan punya perhutani <laughs> Itu dapat berapa itu ya? Iji, iya. Iya. ya. Beda. Dapat berapa itu ya? Oh, oh, banyak tahu. itu. <laughs> kalau Jisuda nih ngambil kayunya tuh di mana Ji? Apa yang udah langganan gitu? Atau mesin ya, juga? Kalau kalau saya itu belinya kayu kan di gergajian. Oh. Di gergajian. Jadi kita ini eh, belinya masih dalam keadaan apa? Eh, Gelonggongan kayu gelong, gini glondongan. nih. Gelondongan. gelondongan ya. Tumpuan itu kan? Oh. Ya. Uh -huh. Ya, tumpuan. ya tumpuan tergantung nanti kalau kalau seperti saya pas salah nafsir nanti hmm. rugi gitu kan. Rugi, ya? oh, oh, iya. harus gitu. dilihat tumbuhan kayu itu berapa glondong itu hmm. kan juga di anu, di reken juga hmm. itu. Hmm. Jadi sirap berapa, papan berapa. Jadi kayu yang ini berapa gitu harus harus pandai seperti itu kan. Kalau <tuh>, gitu <tuh>. rugi aja <tuh>. ya, <tuh>. ya. ya kalau penjualnya kan kadang Minta berapa? Minta sekian itu. Jangan langsung diambil gitu. hmm. <laughs> ya, di dulu. Dulu, Cek itu kan. Harus dicek dulu oh. itu kan. Dia ngenangan dulu ya. Iya. Tak potong gini. gini ya, tapi gini. kalau saya kan sudah biasa. Oh, oh. Lihat aja sudah bisa. Oh. <laughs> <Langsungan>, ya. <laughs> kan sudah terbiasa. Hmm. Sih, kan. hmm. Hmm. Jadi udah pro ini ya. ya. Sudah ya. suhu. Seperti itulah. <laughs> <laughs> ya Pak Haji Sudar, Pak Mas ji. ji Sudar. Hmm. Ya. Ji, sudar. Oh. Kalau beli kayu jatinya keluar kota apa hmm, di Bondowoso Bondo saja Oso masih Bondowoso ya, masih kita ada nah, kita memakanan yang di Bondowoso hmm. di sekitar rumah aja hmm. kan. hmm. kayaknya di... kalau di daerah saya itu kan saya kan ada di penambangan sekarang hmm. ya penambangan, penambangan perbatasan okay. antara Petung penambangan dusun penanggungan itu Kebetulan hmm. kan kumpul sama gergajian di sana oh. gergajian kayu oh. ya, enak enggak ya. iya enak di oh. di penambangan ada, ada di curah ada, ada di poler juga ada mana hmm. yang enak nanti kayunya itu kan mana hmm. yang bagus dan seperti itu Iya, kan. iya, <laughs> iya. tinggal ya. milih lah gitu ya, berarti di Bondowoso ini tidak kekurangan kayu jati <laughs> ya Alhamdulillah masih aman masih ya, masih aman masih aman hmm. tapi kalau yang full full merah istimewa ya jarang ya agak sudah tapi tapi masih bisa masih bisa masih tapi agak agak jarang dah gitu hmm. <laughs> di G. Sudar nih juga ngelayani pesan antar gitu maksudnya kalau semuanya ada orang yang pesan Ji Sudar juga ngantarkan gitu sedia iya. gitu sedia mobil gitu berarti ya

<laughs> ya, ini juga ini apa namanya? Kepo pengen tahu ya. Kalau beli kayunya kan gelondongan gitu. Uh -huh, per gelondongan yeah. berapa itu biasanya harganya? Bukan tumpukan, bukan, tumpukan. Glon, bukan oh, per gelondongan. Oh, belinya bukan iya, Bukan. Kalau saya belinya tuh per Tak kira per biji per gini. Orang, mungkin uh, dari satu tumpuk itu ada 30 puluh gelondong. Gitu. Waduh banyak, oh, berarti itu, iya, bukan gelondong. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau saya yang beli, ada juga orang yang beli per gelondong. Per gelondong. Tapi kalau saya belinya seperti itu. Iya, soalnya kan ya. produksinya banyak. Iya. Berarti belinya sesuai kebutuhan. Iya, ya. sesuai kebutuhan. Kita kan hmm. harus harus apa ya? Harus agak lumayan kan belinya. Hmm. Masalahnya kan penggarapan butuh butuh keringnya dulu, kayu. Hmm. Itu. Oh, itu kan? dijemur, iya, dijemur, dijemur dulu. dulu, Jadi, kalau saya beli kayu, udah pas-pasan, enggak? Hmm. Kalau eh, orang pesan lemari satu, saya beli kayu itu paling enggak. Kalau dibuat di garap barang jadi lima, itu kan masih ada cadangan, hmm. ada cadangan gitu, kan? Hmm, ya, gitu, kan? ya, ya. stafet. Hmm. Jadi enak nih bisa pesan antar juga ya, ya, ya biar ya. gak bingung ya, gitu. Mudah sekali. <laughs> oh masdar gitu. oh, oh, itu. Nah itu, itu panggilan apa itu? Kok omasdar Masdar Oh masdar. Oh, mas ya, kebiasaan di dunia seni. Oh. oh berarti nama panggungnya oh masdar oh, gitu. Mas oh masdar bukan itu mas oh, mas oh, ya? Mas oh masdar. Oh masdar. Oh masdar. Yeah. Oh, oh masdar. Oh, oh. mas itu siapa yang ngasih panggilan kayak nah, gitu? Kebetulan itu? lagu ini apa lagu nama nama ini kan apa ya? Uh, sebenarnya awalnya kan biasa ah. manggil uh, Mas Dar ah. kayak teman-teman itu ya, yeah. uh -huh. Mas Fendi. Itu terlahir dari dari ponaan, anaknya Mas Fendi, adik oh. Lala. Adik Lala. Oh, adik Lala. Oh, Jidar. Oh, Mas gitu. Masih kecil kan, dia masih kecil tuh kan, yeah, 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 yeah. kan sering gurau kan, masih kecil. Terlahir dari anak. Uh, Dek Lala itu berarti hmm. nama ini yang di yang nyiptain adalah Dek Lala ya, Dek Lala ya <laughs> luar betul, biasa, betul Lala sekali Betul ya. dan <laughs> sekarang Dek Lala juga seorang seniman juga, hmm, ya, penari, ya, penari, sendrum, ya. penari, dan gandrung Alhamdulillah. Alhamdulillah, Menurun ya dari ya, Pak Fendi, kanaknya ya. ya, Mas B juga gitu, iya, nah, dari B. Ibu, kalau Dek Lala ya, dari gitu. Ibu, dari Ibu, iya. Hmm. Bibi, gendang, pinter juga hmm. itu kan. Main gamelan gitu Kemarin Pak. tuh ikut apa kemarin tuh? Iya duta ini ya Pemudian. kebudayaan. Kamu mudah. Hmm. Hmm. Jadi juara satu yang terfavorit ya. ya. Terfavorit. Terfavorit. Ya, Termuda, Termuda juga, juga. sih. Terganteng. terganteng. Saingannya <laughs> itu loh ji anak-anak kuliah. Kuliah ya. semua. Tuh hmm. iya. <laughs> wow. Luar biasa Terganteng Ngalak ke, kebapan. Iya <laughs> Ngalak ke Berarti Pak Fendi ini ya Iya Ancet ganteng <laughs> Tapi kemarin ngece, <menulis, tapi> mau Sati ya lah tak baju katanya Iya, <tapi> gitu katanya. Hmm. Oke, okay, kita sudah hampir satu jam ngobrol-ngobrol. Hmm, kurang apa iya. ya, Iya, kurang terasa, 9 menit iya, ya. Mungkin kita ngomongin apa lagi ya? Dunia permusikannya kayaknya masih belum semuanya kita tanyakan. <tapi> kita ulik lagi. kita, <tapi> gitu. kita ulik <tapi> lagi. Pernah gak duet anu, Cik Dar dengan penyanyi lain gitu? Iya, uh. sering. Sering duet gitu kan. Tapi seringnya itu kalau di elektron. Oh. Oh di elektron. Oh kalau di nikahan nikahan. Ya nikahan nikahan itu gitu. sering, gitu kan. kan apa kayak tuan rumah tuh minta duet. Gitu, oh iya. Karena di ini di musiknya sendiri sih. Maksudnya di albumnya. Di albumnya pernah, ada, yang duet. Pernah. Pernah, juga. Yang Madura pernah juga. Sama siapa itu duetnya? Sama Mbak Ika. Wah cewek. Oh, sama cewek ternyata. Tapi itu masih tetap aran semenya Mas Vendi. Masih dari Bang Pak Pak ya, Luar biasa itu. Fendi Alham, Alhamdulillah diterima sama masyarakat Bondowoso. Itu. <laughs> <laughs> iya omong karyanya orang Bondowoso. Di, iya kan? Masa, masa Bondowoso orang Madura namun menerima bahasanya sendiri Iya gitu. Iya, iya. <laughs> ini sekaligus melestarikan ya Jidar iya, ya. Betul betul maksudnya. ini sudah tambah mepet mungkin Dewi ada pertanyaan lagi Wi. <laughs> Uh, kalau kita lihat dari jamnya, udah ini ya, udah mepet udah sih. Ya. Mm, uh, mepet. Mungkin yang terakhir aja deh. Mm -mm. Pesan kesan atau mungkin ada pesan uh, saran mungkin mm -mm. buat anak muda. Buat anak gitu, muda, di, uh, para pecinta lagu. Mm -mm. Gitu ya, yang pengen ya, jadi penyanyi saya, juga, ya, ke anak muda, jangan bosan-bosan berkarya. Mm. Khususnya di bidang seni. Mm. Gitu, karena saya alur seni. Mm -mm. <laughs> mm, ya, ya, ya. Semangat dan semangat lagi. Oke, okay. <laughs> terima kasih, Cik Sudar sudah sama. hadir di podcast, podcast Pratiwi Radio dan mohon maaf apabila ada kata-kata ya, sama-sama yeah. mas sama, sama. Andri. Mohon maaf karena kita di sini hanya ngobrol santai, sering-sering ya. Ya mudah-mudahan juga dengan obrolan kita ini ada manfaatnya apa ya manfaatnya juga. juga tentunya ya, ada ya. gitu. ya <laughs> Harusnya ada ya. Alhamdulillah. Kita belajar dari seorang Cik Sudar <laughs> yang dulunya hanya sisi. punya hobi menyanyi <laughs> ternyata bisa bikin album juga. <laughs> ya. Luar biasa. Alhamdulillah Alhamdulillah. <laughs> Baik, terima kasih untuk pemirsa BMN Niaga official ya yang nonton live di fanpage Facebook Pratiwi juga pendengar Pratiwi. Terima kasih. Uh, mohon maaf lagi ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan akhir kata Sandriawan pamit saya Dewi Yulia juga pamit wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh.